Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre berada di PT BKL. Nah, untuk areanya itu ada di Jurumudi ya, tepatnya di daerah Tangerang ataupun Jakarta Barat ya. Saya kurang tahu ini masuknya ke daerah mana. Tapi untuk cabangnya sendiri PT BKL itu terdapat di beberapa cabang, di antaranya di Pulau Sumatera, di daerah Pekanbaru, di daerah lainnya juga masih banyak di Aceh ada. Kemudian di Pulau Jawa pun di sini sebenarnya sudah ada di Serang, kemudian di sini di Jurumudi, kemudian ada lagi mungkin di daerah Bandung ataupun uh, Yogyakarta ya, seperti itu. Nah, untuk unit-unit di sini pun cukup menarik, kita bisa melihat unit yang ada di Jurumudi ini, di antaranya mungkin ada Honda Mobilio, Toyota Avanza, kemudian ada Expander, kemudian di sini ada Vios, Corolla Altis bahkan Toyota Kijang Innova pun dari berbagai varian di sini ada. Kita mulai saja e, untuk mobil yang pertama di sini ada Honda Mobilio. Tapi buat teman-teman semua kalau misalkan ingin mengetahui info lebih detailnya untuk kontak orang PT BKL-nya saya simpan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan langsung kepada orang dari PT BKL-nya sendiri atau bahkan teman-teman bisa menawar mobil-mobil di sini karena di sini cukup fantastis ya kalau misalkan teman-teman berminat serius penawarannya pun e, masih cukup masuk akal dan kalau misalkan teman-teman beli unitnya lebih dari satu unit tentunya pasti akan mendapatkan harga yang spesial juga. Kita mulai dari mobil yang pertama teman-teman, ini ada Honda Mobilio unit tahun 2016. Sebenarnya ini merupakan tipe S ya, tapi ada juga yang tipe E-nya tetapi itu tahun 2015. Harganya dijual dengan harga di 115 juta, dan itu masih bisa nego. Dan ada beberapa perbedaan ya, antara tipe E tahun 2015 dan tipe S tahun 2016. Meskipun sekarang dijual dengan harga yang sama nih, di 115 juta, dan itu masih bisa nego. Transmisinya sama-sama menggunakan transmisi manual. Untuk kisaran kilometernya, dia di sekitar 70 sampai dengan 90.000, kebanyakan kurang dari 100.000 km. Namun untuk tipe E tahun 2015, meskipun dia sudah menggunakan velg. Loy, kemudian sudah ada fog lamp. Namun, sayang sekali, di bagian interiornya itu, dia masih menggunakan dashboard yang generasi pertama, di mana banyak bulat-bulatan dan build quality-nya mungkin lebih bagus, yang generasi kedua, di tahun 2016 ini. Nah untuk di bagian interior tahun 2016 ini cukup progresif nih kalau misalkan dibandingkan dengan unit tahun 2015, di mana untuk pengaturan AC-nya sudah digital, desain dashboardnya yang lebih oke, okay, dan meskipun tipe S ini sudah mendapatkan AC double blower, bukan hanya itu, aslinya tipe S itu menggunakan velg kaleng, tapi oleh perusahaan sebelumnya dia request menggunakan velg alloy ring 15 yang digunakan oleh tipe E sekedar informasi mungkin teman-teman belum tahu ya unit-unit yang di sini itu kebanyakan digunakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dimana ketika kontraknya sudah habis unit-unit di sini dijual dan juga bisa direntalkan kepada teman-teman semua unit ini sebenarnya bisa direntalkan untuk infonya teman-teman juga bisa hubungin kontak yang ada di deskripsi tapi untuk yang sekarang kita bahas unit-unit yang dijual saja di PT BKL ini oke jadi seperti inilah teman-teman Mobilio tahun 2016 untuk tipe S dan juga Mobilio tahun 2015 untuk tipe E, harganya sama-sama dijual dengan harga penawaran di 115 juta dan itu masih bisa nego untuk kisaran pajaknya sendiri sekitar 3 jutaan dan untuk harga baru Honda Mobilio tipe S ini sekarang sudah hampir menyentuh 200 juta tentunya ini sangat menarik dengan kilometer di bawah 100 ribuan dan juga untuk kondisinya masih cukup oke okay. teman-teman bisa bawa pulang mobil ini dengan harga di 115 juta untuk surat-suratnya lengkap BPKB itu bisa menunggu sampai dengan 7 hari kerja Oke kita lanjut untuk mencari unit apa saja yang ada di PT BKL Oke, ini. Teman-teman, kalau mobil sebelumnya kita sudah membahas Honda Mobilio, di sini ada mobil yang cukup familiar mungkin dilihat oleh teman-teman semua di channel Om Andre. Tapi ini cukup berbeda. Kalau misalkan sebelumnya kita sudah membahas limo generasi ketiga extaksi, ini bukan merupakan mobil extaksi. Ini merupakan Vios generasi ketiga tipe G yang memiliki transmisi manual dan juga otomatis. Nah jadi buat teman-teman semua yang sedang mencari Vios asli bukan limo, di sini ada unitnya. Untuk mobil ini tahun 2015 dan dijual dengan harga penawarannya itu di 165 juta untuk transmisi manual maupun otomatis. Dan itu masih bisa nego ya, bahkan untuk harga netnya sendiri mungkin jauh di atas harga yang ditawarkan ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman membeli unit ini lebih dari satu unit, tentunya akan mendapatkan harga yang paling top. Unit ini bermesin 1500 cc yang kurang lebih sama dengan Limo generasi ketiga yang sering kita bahas. Namun untuk fitur-fiturnya tentunya jauh lebih lengkap dibandingkan oleh Limo. Di sini sudah dilengkapi dengan power window yang dari awalnya pun sudah ada, AC digital, head unit monitor dan fitur-fitur lainnya yang lebih mewah kalau misalkan dibandingkan oleh Limo generasi ketiga. Untuk kisaran pajaknya sendiri mobil ini pajaknya sekitar 3 jutaan, tentunya itu masih cukup oke. Okay. Dan kalau misalkan teman-teman membeli mobil ini di harga barunya, ini masih di atas 200 jutaan ya dan sekarang dijual dengan harga di 165 juta dan itu masih bisa nego tentunya masih cukup menarik apalagi untuk Vios ini yang bekas taksi saja itu masih cukup bandel dengan kilometernya di 300 ribuan apalagi ini unit yang kilometernya tentunya lebih rendah daripada yang X taksi nah seperti itulah Toyota Vios generasi ketiga yang dijual dengan harga di 165 juta baik itu transmisi manual dan juga otomatis Oke kita lanjut mencari mobil yang menarik apalagi yang oke, ada teman -teman. di sini. Di sini ada sedan yang cukup mewah. Ini merupakan Toyota Corolla Altis dan di mana Toyota Corolla itu merupakan mobil yang paling laku di dunia sehingga mobil ini cukup menarik dengan kehematan bahan bakar yang cukup oke okay, dan juga durabilitas dan tentunya kenyamanannya juga sangat oke. Okay. Untuk mobil ini unit tahun 2016 dan mobil ini dijual dengan harga di 230 juta untuk unit tahun 2015 dan 240 juta untuk unit tahun 2016 16. Untuk harganya sendiri tentunya masih bisa nego Dan untuk kondisinya, kalau misalkan saya lihat kondisinya masih cukup oke okay. Dimana di bagian depan sudah menggunakan lampu proyektor Sudah ada LED DRL Kondisi catnya pun masih cukup oke okay. Kilometernya sendiri masih cenderung rendah Masih banyak mobil-mobil yang di bawah 100.000 km Dan untuk kondisi di bagian interiornya dia pun cukup mewah Dimana di bagian dashboardnya itu sudah ada beberapa panel soft touch Kemudian untuk head unit dia sudah menggunakan head unit monitor kamera mundur dan juga pengaturan AC digital. Mobil ini dijual dengan harga di 230 sampai dengan 240 juta untuk harga bekasnya sekarang di PT BKL ini. Dan untuk informasi harga baru mobil ini masih di 400 jutaan. Jadi ini sangat recommended sekali untuk teman-teman semua yang mencari mobil sedan mewah di angka harga di 200 jutaan dan untuk kisaran pajaknya sendiri mobil ini pajaknya sekitar 4 sampai dengan 5 jutaan. Oke, seperti inilah Toyota Corolla Altis yang dijual dengan harga di 230 juta untuk unit tahun 2018 dan dua, eh, 2015 dan 2016-nya di 240 juta. Kita lanjut untuk mencari mobil yang menarik. Ada mobil apa saja Oke, di teman -teman, sini? teman-teman untuk mobil yang selanjutnya di sini ada Toyota Kijang Innova Reborn. Unit ini merupakan unit tahun 2016 bermesin bensin. Untuk yang bermesin solar sayang sekali semua unitnya sudah laku dan itu merupakan varian yang cukup menarik sekali karena banyak sekali teman-teman semua yang mencari Kijang Innova Ribbon bermesin diesel. Tapi untuk yang bermesin bensin ini pun tidak kalah menarik kalau misalkan dibandingkan dengan yang bermesin diesel. Unit ini tahun 2016, tipe G, transmisi manual, dan mobil ini dijual dengan harga penawaran di 225 juta dan tentunya masih bisa nego ya teman-teman. Teman-teman bisa hubungin langsung kontak yang ada di deskripsi. Untuk keadaannya masih cukup oke. Okay. Untuk cat di bagian eksterior di sini masih cukup bagus. Di kondisi bodinya pun masih cukup oke. Okay. Di bagian interiornya pun masih cukup bagus. Uh, untuk fitur-fiturnya di sini cukup lengkap di mana sudah memiliki head unit monitor, kamera mundur, audio steering switch namun sayang sekali untuk tipe G ini pengaturan AC-nya masih menggunakan pengaturan manual biasa. Untuk kisaran pajaknya sendiri kijang Innova Reborn ini kisaran pajaknya dari 3 sampai dengan 4 jutaan ya. Mungkin teman-teman bisa cek langsung saja. Dan untuk di tahun 2020 ini meskipun ini mobil sudah berusia 4 tahun, mobil ini masih terlihat cukup oke apalagi tidak ada tidak ada perbedaan yang cukup signifikan kalau misalkan dibandingkan dengan Kijang Innova Reborn yang ada di tahun 2020 ini. Mungkin bedanya lebih ke di bagian grill depan yang sekarang sudah menggunakan chrome ini masih menggunakan silver biasa, tapi secara fungsional mobil ini masih cukup oke okay, dengan harga di 225 juta dan itu masih bisa nego. Untuk informasi saja, harga baru Kijang Innova Reborn tipe G transmisi manual sekarang di atas 300 juta. Tentunya mobil bekas ini masih cukup recommended untuk dimiliki oleh teman-teman semua. Oke, okay, teman-teman. Kalau mobil sebelumnya kita sudah membahas Toyota Kijang Innova Reborn, di sini kita akan membahas mobil yang cukup menarik juga. Di sini ada Toyota. Avanza tahun 2016 tipe G transmisi manual dan juga ada Toyota Kijang Innova unit tahun 2015. Sebenarnya untuk Toyota Kijang Innova generasi ini di tahun 2015 dia ada yang bertipe G transmisi manual dan juga ada yang bertipe V Luxury. Nah untuk yang Toyota Avanza kita akan coba mulai membahas dulu. Untuk Toyota Avanza ini merupakan generasi yang dikatakan generasi all new nya karena sudah menggunakan grill barong seperti ini. Ini merupakan generasi sebelum generasi yang lampu LED sekarang. Nah, untuk unit ini tahun 2016 dijual dengan harga di 130 juta dan itu masih bisa nego, teman-teman. Nah, ini untuk unitnya sangat spesial sekali karena tadi saya melihat kilometer mobil ini baru jalan di 40.000 km saja. Untuk range-nya mungkin dari 40.000 sampai dengan 70 ataupun 80000 ribuan ya untuk kilometernya, tergantung stok yang ada di PT BKL ini. Untuk keadaan yang saya lihat ini masih cukup oke, okay, di bagian interiornya pun masih cukup bagus. Dan untuk head unitnya dia sudah menggunakan head unit double din yang sudah ada feature bluetoothnya, kemudian jok isofix, pengereman ABS, brake assist dan juga segala macamnya. Dan yang paling penting kondisi bodi dan juga kondisi mesinnya masih cukup prima. Nah, mobil ini dijual dengan harga di dua, eh, di 130 juta ya teman-teman dan itu masih bisa nego. Untuk pajaknya sendiri, mobil ini pajaknya sekitar 3 juta rupiah dan jangan khawatir kalau misalkan teman-teman membeli mobil di sini. Untuk pajaknya sendiri tentunya sudah hidup dan juga bisa teman-teman gunakan di jalanan. Untuk surat-suratnya pun di sini cukup lengkap, BPKB, surat pelepasan hak, semuanya lengkap dan bisa teman-teman bawa pulang maksimal di tujuh hari kerja. Kemudian, untuk unit yang selanjutnya, di sini ada Toyota Kijang Innova unit tahun 2015 bermesin bensin. Unit ini ada yang bertipe G dan juga ada yang bertipe V Luxury. Untuk harganya sendiri, untuk tipe G dijual dengan harga di 180 juta dan untuk yang tipe V Luxury dijual dengan harga di 225 juta dan semua unit itu masih bisa nego ya, teman-teman. Dan bahkan negonya pun bisa uh, sampai cukup jauh mungkin ya kalau misalkan teman-teman berminat serius. Bilang saja itu dari channel Om Andre. Nah, untuk kondisinya ini masih cukup oke okay. meskipun menggunakan mesin bensin mesin 2000 cc namun untuk kilometernya sendiri masih cenderung rendah masih banyak kilometer yang di bawah 100.000 km apalagi kalau misalkan teman-teman membeli unit yang bertipe V untuk pengaturan AC nya sudah digital dan juga feature-feature di bagian interiornya lebih mewah kalau misalkan dibandingkan dengan tipe G biasa namun untuk tipe G saja itu sudah cukup apalagi Toyota Kijang Innova ini merupakan mobil yang nyaman dibawa keluarga dan bisa dibawa ke medan apapun Oke, mungkin seperti itulah review singkat mengenai mobil-mobil yang berada di PT BKL. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang sedang mencari mobil bekas, dan juga pilihannya di sini cukup banyak. Untuk PT BKL sendiri, di sini juga cabangnya ada di Pulau Jawa dan juga di Sumatera. Teman-teman bisa hubungin langsung saja kontak yang ada di deskripsi untuk mengetahui info lebih detailnya. Oke, mungkin seperti itulah. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan stay safe ya, teman-teman.